Majelis Ulama Indonesia beserta 66 pimpinan pusat Ormas Islam mendesak 5 partai politik berbasis Islam untuk melakukan koalisi. Koalisi itu dapat melampaui 32% perolehan suara. Ketua Umum MUI Din Syamsuddin beserta 66 pimpinan Ormas Islam yang tergabung dalam forum Ukhuwah Islamiyah mengatakan pandangannya di gedung pusat MUI Menteng Jakarta Pusat. Desakan koalisi parpol berbasis Islam karena kurangnya aspirasi umat Islam dalam perpolitikan di Indonesia belakangan ini. MUI dan 66 Ormas Islam juga meminta parpol untuk mengusung tokoh Islam dalam Pilpres. MUI dan Forum Ukhuwah Islamiyah menyesalkan ada perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan. Harapan dan dambaan dari umat Islam kepada Majelis Ulama Indonesia dan juga kepada ormas-ormas Islam maupun kepada orang per orang dari tokoh-tokoh ormas Islam agar mendorong partai-partai Islam dan tetap masa Islam tadi itu untuk